Assalamualaikum, hari ini saya nak kongsikan resepi ayam masak merah. Anda juga boleh dapatkan resepi ni dan banyak lagi resepi Juadah Raya dalam aplikasi Resepi Juadah Raya di Google Play Store. Tekan pada pautan dalam description di bawah untuk muat turun aplikasi ini. Mula-mula kita akan kupas dulu kulit tomato. Toreh kulit pada bahagian bawah tomato kepada 4 belahan. Panaskan periuk kecil yang berisi air dengan ketinggian lebih sedikit daripada ketinggian tomato. Apabila air telah mendidih, masukkan tomato dan masak selama 1 hingga 2 minit sehingga kulit tomato mula tercabut. Keluarkan tomato dan cabut kulitnya. Potong dadu tomato tersebut. Untuk membuat cili kisar, gunting cili kering dengan menyerong. Masukkan cili dalam tapis dan alaskan di bawahnya dengan dulang atau bekas yang besar. Goncangkan tapis selama beberapa kali sehingga hampir semua biji cili dibuang. Didihkan air dalam periuk dan masukkan cili kering. Masak selama 10 minit sehingga kembang. Toskan air dan masukkan cili dalam pengisar. Tambahkan air sehingga paras air sama dengan paras cili dan kisar sehingga halus. Untuk menumis sambal, hiris nipis 6 labu bawang besar. Kemudian hiriskan pula 1 labu bawang besar berbentuk cincin, ketuk serai. Panaskan kuali dengan api sederhana rendah. Masukkan minyak, kemudian masukkan hirisan bawang nipis tadi dan goreng selama 20 minit sehingga semua warna bawang menjadi keperangan dengan sekata. Masukkan halia, kulit kayu manis, bunga lawang dan tumis sehingga naik bau. Masukkan cili merah, serai, tomato dan gula melaka. Masukkan sos cili dan sos tomato mengikut cita rasa anda. Tutup kuali dan biarkan sambal masak dengan api yang rendah selama 1 hingga 1 jam setengah. Sekali-sekala, kacau kuah agar ia tidak hangit dan tambahkan air jika kuah telah menjadi kering. Ulangi proses ini sehingga warna sambal berubah menjadi gelap dan pecah minyak. Masukkan hirisan bawang yang berbentuk cincin tadi sebelum api ditutup. Panaskan minyak dalam kuali yang lain. Untuk menggoreng ayam, mula-mula gaulkan ayam dengan serbuk, kunyit dan garam. Apabila minyak sudah panas, goreng ayam sehingga masak. Masukkan ayam goreng ke dalam kuah masak merah dan gaul rata. Taburkan daun ketumbar sebagai hiasan dan hidangkan bersama juadah raya yang lain. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin kepada semua penonton Halology. Dapatkan resipi-resipi menarik yang lain di laman web kami halology.com. Follow dan like Instagram dan Facebook kami. Jangan lupa tekan button like, komen dan share.